selamat sore ya. Jumpa lagi dengan saya Mujana MBB sama sini siapa namanya? Inces. Inces TV ya. Nah, hari ini guys ya, kita ini lagi ada di terminal Induk Banjarnegara. Ya, kita ini lagi mau mastiin ya. Katanya itu ada bis line terbaru di sini ya, bis Sudira Tunggak Jaya. Ini beneran ada apa enggak ya? Makanya kita mau ngecek ke sini, mau ikut foto bareng juga sama bisnya ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sambil ngapain nih kita? Sambil ngopi, sambil jalan-jalan. Kita jalan ke sana. Sambil gini. Oh, sambil gini. Dapat duit ya. Jadi selain sambil nunggu kita gini, nanti kita dapat duit. Oh, guys. Ya, lumayan lah buat nanti kita beli sesuatu di sana ya. Oh iya, nanti. Jadi yuk kita kesana dulu ya, kita pastikan dulu ada nggak bisnya. Ya. Ternyata guys, bisnya nggak ada. Iya, kita dibohongin apa ya? Oh iya deh, nanti kita tanyakan lagi sama yang petugas terminalnya ya. Kira-kira itu bisnya benar udah ngelain sini apa belum? Ya nggak? Coba deh, kamu lihat sebelah sana nggak? Ada. Tiba-tiba ada ya? Gimana? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Oh iya, kita tunggu 5 menit lagi guys di sini ya. 5 menit coba kita. Ya 5 menit. Aku gini aja. Coba nanti ada yang lewat ngasih kita uang. Makan, Pak. Pak, kasih makan nih, Pak. Aduh, ini udah hampir jam jam setengah 6, tapi kok bisnya belum sampai ya. Asli nggak ya bisnya ya? Itu mas mana? Bisnya. Oh iya, iya. Ayo kesana, yuk. Kesana. Ternyata yang datang itu malah miniaturnya guys, iya, bukan bisnya ya. Banyak asli, tapi nggak apa-apa sih, cukup menghibur kita lah ya, walaupun semua miniatur ya. Iya, tapi kan kita kan nunggu dari tadi padahal. Oh iya, padahal nunggu dari tadi udah sampai berapa bis lewat sampai ini yang di terminal nih ya, di terminal ini udah sampai bis-bisnya udah jalan semua, udah nggak ada, adanya sama aku dan kamu. Asli. Ya, berhubung tadi yang datang miniaturnya ya, kita langsung review aja miniaturnya itu seperti apa guys ya, setelah ini, oke, sip.
Ternyata yang datang ini guys, miniaturnya bukan bisnya. Tapi nggak apa-apa sih ya. Nggak masalah sih ya, yang penting kan sama-sama Sudironya. Iya, sama-sama Sudiro. Sama-sama Sudironya. Yang penting Sudiro ya. Yang penting Sudiro. Sudiro apa Sudiro? Tora. Oh, Tora. Ya, karena kita itu fansnya STC ya, makanya kan kita suka banget, kita dengar Sudiro masuk Banjar, langsung kita ke terminal main gitu kan, ngejar-ngejar. Ternyata yang datang cuma miniaturnya aja guys, tapi gak apa-apa lah. Kita ini kurang beruntung ya. Iya, mungkin lain kali bisa aslinya tuh masuk ke sini ya. Betul ya? Ya, ini berhubung yang datang miniaturnya, mendingan kita review aja deh. Ya enggak? Ah, sekarang review miniaturnya digeletakin aja lah ya. Geletakin aja? Iya, oke. Okay. Oke okay guys, sekarang kita langsung review aja ini unitnya yang tadi datang, yang tadi kita kira itu itu bisnya datang. Iya. Ya, tapi ternyata nggak datang, yang datang cuma miniaturnya. Ini miniatur bis yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ini bisnya namanya bis apa, Dek? Namanya, Dek? STJ atau Sudiro Tunggajaya. Celukannya apa, Dek? Celukannya? Celukannya? Itu yang di kaca lo, tulisannya apa yang di kaca? Ini yang di kaca. Rudour ya. Oh, iya. Ya, jadi ini isi yang kita tunggu ini tadi, celukannya tuh Rudour, guys ya. Saya kira ini kayak bis asli ya. Iya. Kirain bis asli ya, ternyata ini cuma miniaturnya aja, guys ya. Berarti kan bagus, Mas. Iya, berarti bagus emang. Ya, jadi miniatur ini dibuat oleh orang Banjarnegara ya, namanya Mas Ilham Hanif. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Ini lampu sennya bisa ngalir guys, ini kayak aslinya ya, seperti ini. Kemudian nyala juga. Kemudian untuk spionnya juga udah mirip banget sama yang aslinya. Nah, untuk yang interior sendiri ini bisa kalian lihat ya secara lebih detail. Isinya apa aja deh interiornya, Dek? Isinya banyak banget. Ada kursinya. Ada ininya juga, kordennya juga ada. Korden? Kordennya kayak apa korden? Ini nih, yang warna apa sih? Oh, warna coklat ya ini ya. Ada ya. Bukan krem. Ya. Ya, selain itu ada lagi di bagian depan, Mas, coba. Ada apa lagi? Ya kita lihat yuk tadi depan. Bagian depan bis apa coba? Ada TV. TV-nya ya. Coba kita lihat. Oke ya, coba kita lihat ya, ada TV-nya enggak? Wah, ada guys. Ya ternyata di situ ada disediakan TV LED. Berapa in ini ya? Bisa dinyalain enggak? Bisa, itu udah nyala. 24 in. Ya, ternyata. Ada lagi, Mas. Apalagi? Itu di depannya ada lagi. Coba yuk kita lihat. Ya, kita lihat yuk. Kita intip dari depan ya. Ada apanya lagi? Mana? Ini aku udah ngintip loh. Yang sini apa ini coba? Ya coba nih. Warna hitam. Kursi di bawah coba. Hitam samping kursi di bawah. Apa coba? Apa ya? Aku nggak lihat ya. Ini apa? Gigi. Oh, buat gigi. Persneleng. Oh ya, itu pentil korek. Bukan guys ya, jadi itu persneleng ya. Nah, ini selain itu di sini juga dilengkapi dengan lampu sein, guys. Ya, ada lampu sennya juga ya di sini ya. Lampu sennya ini nyala, guys. Kemudian apalagi ya ini ya? Ini apa sih ya yang? Yang belakang yuk. Kita lihat yang bagian belakangnya, guys. Belakangnya ya ada lampu sennya juga ini. Lampu sen ini ya. Yang sebelah samping. Oh iya, kelip-kelip ya, bagus kelip-kelip, ya. Kelip-kelip ya. Kayak bintang ya, Mas. Bintang apa? Bintang kejora. Ya, kemudian yang spesial ini. Bukan bintang kejora. Apa? Bintang atiku. Wes. Hore ya. Ya, kemudian nih yang spesial lagi ya, guys ya. Ini dikenal knalpotnya ini, produknya nih mirip banget sama aslinya, guys. Ini dia. Dia bukan tempelan, tapi dia masuk ke dalam sana ya. Keren banget. Kemudian di sini ada yang aneh lagi loh. Yang unik. Aneh apa unik ya? Oh, enggak, ding. Sama aja dingnya deh, kepetnya ini ya. Seharusnya ini di sini ada tulisannya. Sini. Bojomu semangatku gitu. Bojomu semangatku. Ya, sekian guys review kita hari ini di Terminal Induk Banjarnegara ya. Yang tadinya kita mau review bis aslinya Sudiro, tapi belum masuk sini ternyata. Nah, tadi yang masuk itu cuma miniaturnya aja guys, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Asik juga sih. Asik juga ya. Pokoknya kalau kalian suka dengan vlog kita hari ini ya, kalian boleh klik apa?
itu mah jempol. Jempol tangan. Oh iya, jangan lupa kalian like dan subscribe ya di bawah ini ya. Jangan lupa padamkan, jangan sampai warna merah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi? Ke Berlin lagi. Yuk, kesana yuk. Oke, yuk.